Bengi-bengi pemirsa, sama Mas Uwais mau lihat rumah pohon. Di mana Mas? Oh, di sana. Di sana pemirsa rumah pohonnya. Tapi aman ya? Ya. Nggak ada hantunya ya? Hii, itu pemirsa putih-putih itu pemirsa. Oke pemirsa, sekarang kita mau lihat. Segemelantung-gemelantung itu pemirsa medeni pemirsa ini. Tuh. Segemelantung-gemelantung gini. Iya kan? Ayo ke sini, Mas. Yosilope, love banget. Nah, iki pemirsa. Iki rumah pohon. Terus lampunya gak enak saklare. Oke, Google. Lah terus gimana caranya ngomong? Ini anu pemirsa, rumah pohon. Tapi saklarnya orangnya ke Jawa, jadi nggak bisa nyalain. Karena ini harus itu. Oke, Google tadi. Nah, kalau di situ udah di pinggiran pemirsa, pinggir sungai. Memang agak horor dikit, tapi memang bagus. Tangga naiknya biarin deh Mas. Tangga naiknya lewat nanti Mas. Nanti di situ. Oh di situ. Tangganya di sana. Boh, tangganya di sana. Biar nggak dinaikin mungkin. Kan takutnya hewan naik. Cek mana naik? Om. Cek mana naik? Ini yang agak serem nih kalau malam-malam. Enggak, kalau ini tanaman dia bisa hidup tanpa air. Apa sih tanaman apa itu enggak tahu, aku lupa namanya. Adik, no. Oh, metu wek. Mereka diparani piye? Kalau didatengin gugu gimana? Oh, udah nyala, Dek. Oh gitu. Lah ini siapa yang nyalain Mas Wais? Mas Wais. Adek. Ngakuk. Enggak ada babi di sini. Terus siapa yang nyalain ini? Yang pulang ke kampung. Oh, yang pulang ke kampung. Di mana rumahnya? Oh, yang ini. Kok tahu kalau ada orang di sini? Di WA tadi sama. Piye sih lampu oke Google iki? Pakai Wi-Fi bae. Oh, tapi ono tetep ono saklari, tapi pakai Wi-Fi, Bang. Di dalamnya tuh ada Wi-Fi. Oh. Gitu. Iki jadi ceritanya awake dhewe iki lagi review rumah pohon pemirsa. Jauh-jauh dari Denpasar ke Gianyar mau review rumah pohon. Ini memang bagus, cuman akses naiknya ini yang saya agak bingung. Pakai itu tangga, tapi tangganya itu disembunyiin. Banyak orang yang naik sini. Ya. Mas. Di sini dah. Oh, di situ tangganya taruh. Nah, ini pemirsa, aku udah mulai mendekat ke sini. Oh, pemirsa. Tuh. Situ tuh sungai. Ini selupnya. Selupnya ini putus soalnya longsor tanahnya. Tuh. Ini rumah pohonnya. Ya nyorot ke sini banyak, ke sana dikit. Udah dah, ayo pulang ayo. Kurang gini sih. Kurang diperbaiki. Ya namanya masih belum sempurna.
Kalau hujan kan ini. Ya iya, namanya rumah pohon. Lah terus kamu mau nginep di situ. Aduh. Sorry pemirsa ya, kameranya terguncang karena aku enggak punya HP yang itu, apa jenenge? Yang anti apa sih? Apa sih ini? Stabilizer. Oh, pemirsa. Olive metuwek. Berani. Sini dulu. Kita mau lihat rumah pemirsa. Kita mau sini nah. Ini pemirsa, Olive mau naksir beli rumah ini. Tuh. Karena view-nya itu ada dapat sunset, terus ada rumah pohon, terus dikelilingi dengan suasana hijau, juga ada pohon-pohon bambu. Apa? Ada yang motong rumput di situ. Siapa? Orang pakai makanin sapi. Oh. Berarti ditanam ini rumputnya ya. Nah, kalau itu mau rumput gajah. Jadi awake dhewe teko Denpasar mrene iki kayak liburan nang desa ngono ya. Kayak pulang kampung dadi rasane. Kayak gak ono ning Bali. Tempatnya di sini yo anu pemirsa, aman nyaman, enggak terlalu rame ngono gak. Karena memang jalan ning kono kan mulai buntu. Oh, ning kono wis buntu. Jadi enggak apa jenenge? Enggak rame. Gitu. Tapi ada sanaan tuh ada rumah. Satu rumah. Di mana? Di sana. Sama ada ayam. Ini ayamnya. Loh, ini ayam apa ini, Mas? Yang atas ini, Mas. Ini, Mas. Enggak tahu. Kotok. Maaf ya ayam, aku enggak ganggu loh. Kamu sendiri yang terbang. Itu ayam keker, Ayam apa, Mas? Ayam keker ya, bukan? Kadang ada ular yang mau makan. Ular. Kotok. No, jangan kak, enggak. Cinta kita telah bu PT. Ada. Iya, Om pernah lihat itu di fotonya. Apa? Bapaknya Mas Wais yang ada ular itu kan, yang mau makan ayam. Ayo lihat Mas Akmal, ayo dibantuin aja Mas Akmal ayo. Tuh. Biarin saya itu mateng mentah, udah mateng. Oh, sini sih. Udah. Tak kira. Oh, berarti nek misalnya awake dhewe ana ning Jawa enak yo. Oh, wis sore diuripi teko ndiae lah. Pokoknya ana internete ning kene kan. Oh. Berarti kayak kunci-kunci omah iku yo ngono pisan iso yo. Bisa kayaknya. Udah mulai apa ya? Udah mulai ada. Ayo Dek ke sana, Dek. Ayah. Iya. Nguber. Enggak. Dari rumahnya dia berani. Ayo. Siapa tadi namanya, Kak? Sopo? Mama datang. Ayo. Mama. Ya Allah, tinggal naik satu aja kok. Ya Allah. Ayo. Orang maunya loncat. Tubuh kan ini. Iso model mbak Tio gak ini tak mas Tio gak ini pak sepuan sini gini Tio tak iya Mas Akmal lagi jaga ikan bakar pemirsa ikannya awas nyemplung mas lancar-lancar nanti nyemplung nah
Kalau ikan ini ikan apa namanya, Mas? Sapu-sapu. Ikan sapu-sapu. Sapu-sapu. Ono capil gini pemirsa. Jadi kayak aku eling makku nih ono capil-capil apa jenis pring. Nah, iki marine nek musim udan water heater iki kanggo iki, Mas. Setiap pakai, setiap hari pakai. Kak gede ngono mesti anu ne, listrik iki. 10.50. Sampai pulsa? Ya, 50 se 10 hari. Ketambahan iki 8 hari sekarang. Nah ini pemirsa, aku mau duduk sama Mas Wais dulu. Mas Wais di sini temennya ada berapa orang? Di sana tiga orang. Terus kalau main? Pulang sekolah toh. Kadang ada yang ngaji. Oh, muslim, namanya muslim. Di sana ini itu orang Bali. Lo sampe nang tenang nih. Berarti ayah ada urat. Ning dia, Mas. Itu enggak lah, telo kok balik. Alah, usah. Nyapo, lo. Ruwet cinta iki. Aduh. Dek, gimana, Dek? Mau pindah ke Gianyar? Apa sih? Ruwet. Masa ditanya gitu aja kok. Dulu sama Mas. Mas Wais. Udah mateng, Mas? Iya. Udah dong. Mas Wais sudah kelas berapa? 1. Kelas 1. Udah bisa apa aja? ABC 1 2 3 udah hafal, udah bisa. Perkalian itu tambah-tambahan bisa? Bisa. Bisa. Sudah ayamnya itu, Dek. Oh, adik entah tadi tuh. Mana? Eh, pitiknya itu loh, pitiknya itu loh. Eh, itu loh pitiknya itu loh. Ayo, ayo, ayo. Eh, ini lihat itu aja. Eh, ikut Pak dia aja. Ayo, 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 ini. Oh ya Allah, wis. Wis ono kene. Ya Allah ya Rabbi. Oh kan bener iku mau. Ini. Itu ini. Rezeki sampean. Ini ruwet. Tak pikir ulo, Mas. Mas. Anu jare ngilang ni apa penyakit gatal-gatal. Gabaken. Ya Allah. Nongko. Jare ini tadi. Buat teman buka. Buat pemirsa. Padahal ini ya buahnya kecil ya. Hmm? Nongkonya lecili. Belum. Iki mak apa jenenge? Rasane sik mentek. Nek wis rada nginep baru. Bawa iki. Aman kok. Alhamdulillah pemirsa. Iki aku mau takon. Takon nongko ternyata ono temenan pemirsa. Udah orang rekon. Alhamdulillah. Rezeki udah kemana pemirsa?
Sesok enak ya. Wow. Alhamdulillah. Embur ruwet cinta ini itu loh, dikasih Pak Dek itu loh. Enak, Dek. Anu cinta kene masalah panganan masih ku anyi-anyi koyo mbok ni. Ono sayur titik ngono garep. Pele-pele. Dek. Apa? Tutup papa nih. Tutup papa. Tutup papa, tutup papa apanya? Duduk. Duduk sana. Duduk sama kakak, sama kakak Akmal. Ada lagu di situ kena copyright nanti. Nih, Pak Di itu loh. Yo, Pak Di. Terus apa manggilnya? Pak Lek. Lho, bedane Pak Jimi Pak Lek? Paman. Paman Mbak Om ya. Iya. Aku nyeluk. Iya, iya. Bapak sama aja lek. Iya, iya. Ayo lek, bener dong kalau tuh. Lho, Mas. Lho, Masnya aja mah nangka. Ati enggak mau. Iku kok enek dalan iku enek omah ta? Nggih. Heeh. Ya mentok. Apa udangnya? Kok dapat udang cuma satu? Dua itu om. Dua. Panen tadi dikali. Hah? Panen dikali. Udang. Ya. Tapi ada ikan-ikan juga. Sebulan sekali. Loh. Berarti di ini ditambak gitu. Ininya sungainya. Biarin sendiri. Oh, minggir memang. Kan aman maksudnya kayak sepeda iya nenek Jember kan ya tak wat ini suasana malam pemirsa mau suasana sore kan wis paham kan ke suasana malam lebih enak di sini Mas kalau di Denpasar pewanas. Oh. Oke pemirsa, jadi sore ini malam ini dikomplain sama Mas Wais. Kok sore katanya. Malam ini kita lihat rumah pohon, terus ada panen nangka. Terus di situ ada nanas itu ya. Dan nanas itu komplit pokoknya di sini tuh pemirsa ada tebu tapi tebu itu pakai sembayangan enggak saya makan kangen iya bisa kan rokoti saya kira sekarang bedol dewi terus di situ ada rumah kosong pemirsa Olive ikut tertarik nek ngontrak di rumah sing gini Mas nek misalnya ngontrak daerah gini mumpul njaluk larang iki ruwet iki enggak sampai belasan iya belasan oh wah ya bodo karo Denpasar berarti Denpasar tapi nek secara golek kenyamanan memang cocok di sini iya 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 istirahat ini ada di sini kan ATM udah ini kan apa begitu nih kena gue enak ada yang punya ini kan itu nih gue menang aman dan nyaman. Oke pemirsa terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton jangan lupa di like, komen dan subscribe YouTube channel Yusi Lope. Love banget. Oke. Hah? Mas Akmal yang ulang tahun. Mas.
kok nggak ada undangan? Ya sebenarnya aku pamit undur diri. Sampai jumpa. Yusi lebih lebat.